Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Sekarang di tangan saya sekarang sudah ada paketan mic wireless. Mic wireless ini gue beli di TikTok Shop ya, dan gue penasaran aja dengan kualitas dari mic wireless ini apakah cukup bagus atau tidak. Dan sekarang saat gue rekam ini tidak pakai mic wireless, dan kita akan coba bongkar ini ya. Kita akan cek isinya bagaimana dan kita akan coba hasilnya juga. Oke. Oke, udah kebuka, guys. Ya. Ah, penyek-penyek ini ngedusnya, kotaknya, packingnya. Semoga di dalamnya tidak masalah ya. Walaupun kebanting-banting ini, udah berapa kali banting ini ya? Gak tahu juga saya. Kita singkirkan dulu bungkusannya. Dan di dalamnya kita akan dapat seperti ini. Dan juga buku petunjuk yang tidak seharusnya dan tidak bisa kita baca karena bahasa Inggris. Maklum gue cuma lulusan SD, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Yang gue tahu cuma I love you, fuck you. Dan di dalamnya seperti ini. Ya, ini hasilnya di dalamnya. Receivernya dan juga kabel data. Ya, begini doang di dalamnya. Ini mic-nya, dan kita akan coba tes charging. Charging. Apa kabar hasil atau tidak? Oke, nyala sih. Bagus, ini receivernya dan akan saya coba colok ya. Saya akan coba colok ke HP saya. Oke, dan ini gua akan coba ya. Gua akan coba pasang, dan sudah gua pasang receivernya dan udah nyala. Sekarang gua nyalain HP. Bentar ya, gue bingung nyalainnya gimana ini. Oh, ini di belakang ini ya. Di sini ternyata nyalainnya. Kita turun cek satu. Oke, nyala dan apakah tersambung? Sorry ya, HP gue cuma satu jadi nggak bisa. Oke, cek. Apakah ini suaranya ada atau tidak ada? Cek. Nah, ini gue udah coba. Cek 1 2, lalu cek. Halo, cek 1 2, cek halo. Lalu cek 1 2. Oke, gua akan coba lihat hasilnya dulu ya. Setelah gua coba pakai aplikasi bawaan dari Samsung, kameranya ternyata nggak bisa dan nggak support di mic wireless ini. Dan kita akan coba di open kamera. Oke. Itu download aja di aplikasinya di Play Store, apakah bisa atau tidak. Dan ini masih berkedip-kedip ya. Dan ini suara belum gue pasang ya, sekarang gue pasang receivernya. Oke, gue mau buktiin aja apakah support atau tidak di HP Samsung, semua HP. Nah, oke, sekarang sudah tidak berkedip lagi. Nah, dan ini suaranya yang dihasilkan dari mic ini, dan gue pakai aplikasi open camera, dan lu bisa download aja di Play Store. Dan tadi gue coba beberapa kali di HP gua yang aplikasi bawaan, kamera bawaan, ternyata dia tak bisa, dan memang harus pakai open kamera karena belum di support untuk speknya di aplikasi Samsung A22 gua. Padahal lumayan udah Android 13, tapi ya memang mungkin dari receivernya sendiri jadi tidak ngebaca di sistemnya kamera bawaan daripada HP Samsung tersebut. Jadi kalau kalian yang bingung HP kalian tidak masih tetap kedengaran suara-suara apa, suara phishing atau tidaknya, tidak mau di sininya, jadi lu harus aktifin, harus download aplikasi open kamera aja ya. Dan hasilnya seperti ini, lumayan kan, lumayan oke lah. Buat kalian yang para konten kreator anak muda yang masih minim budget, dan ini harganya cuma sekitar Rp75.000 saja udah bisa dipakai. Tapi tergantung tokonya juga sih, tapi gue beli rada mahal ya, tapi nggak apa-apa lah.
Yang penting mau gitu, daripada beli murah tapi nggak mau, ya percuma kan. Nah, oke, okay. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Untuk saat ini kita sudahi dulu video review tentang mic wireless harga Rp75.000 saja. Oke, okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.